Sudarlun, dua truk Jumat pagi terlibat tabrakan di ruas jalan nasional kawasan Payameneng, Pesangan Biren. Kecelakaan ini mengakibatkan kedua sopir dan penumpang mengalami luka ringan, sementara arus lalu lintas sempat macet hingga satu jam. Kecelakaan bermula ketika salah satu truk mengalami pecah ban hingga membuat laju kendaraan tidak terkendali dan menabrak truk lainnya yang melaju dari arah berlawanan. Truk box yang datang dari arah Rusmawi menuju arah Biren dengan salah satu truk yang mengangkut penumpang pemburu dari arah Biren menuju arah... Korban luka dirujuk ke Rumah Sakit Hospital Jempa Biren, sementara muatan truk dialihkan ke kendaraan lainnya. Dari Biren, Yusmandin Idris, Serambi NTV.